Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Pingin toba jadi lelaki tulen. Begini potret maco Mimi Peri. Dikutip dari IndiSeleb. Mimi Peri menghebohkan publik setelah mengungkapkan keinginannya mengubah image yang selama ini melekat pada dirinya. Dikenal sebagai pria feminim dengan busana yang dianggap bak peri negeri kayangan, Mimi mengaku ingin taubat dan ingin menjadi lelaki tulen. Hal ini disampaikan pria bernama asli Ahmad Jailani itu dalam akun YouTube Kuliah Psikologi. Mimi mengaku sudah lelah dan malu dengan konten yang mengharuskan dirinya berdandan seperti wanita. Keinginannya untuk merubah citra ini juga didasari karena ia ingin menjadi seorang ayah. Selama ini, Mimi Peri kurang mendapat kasih sayang dari sosok seorang ayah. Oleh karenanya, pria kelahiran 1988 ini ingin merasakan kehidupan normal seperti yang dijalani orang lain. Pengen jadi sosok seorang ayah, pengen ngerasain juga kayak orang lain. Pengen jadi laki-laki yang gak bergantung dengan siapapun. Bisa jadi diri sendiri, mengayomi keluarga seperti harapan semua orang, ujar Mimi Peri. Belakangan, Mimi Peri juga sudah jarang membagikan videonya saat bergaya kemayu. Dia kerap tampil dengan gaya yang sedikit lebih maskulin. Lantas, bagaimana ya potret Mimi Peri kalau maco? Simak ulasan berikut. Begini tampilan Mimi Peri sebelum dikenal sebagai Rapunzel. Menggunakan media yang tersedia, Mimi mulai mengekspresikan dirinya seperti yang saat ini dikenal masyarakat luas sejak duduk di bangku SMP. Mimi Peri kerap tampil sebagai pria feminim dengan busana bak negeri dongeng hasil kreasinya. Tingkah kocaknya pun sering dinantikan para penggemar. Mimi sering mengandalkan barang bekas untuk busana sebagai peri di negeri kayangan. Ia juga rela merias wajahnya sedemikian rupa demi membuat penggemar merasa terhibur. Meski tampil dengan pakaian girly, tapi Mimi tetap menunjukkan menunjukkan kecantikannya dengan memakai make up. Ia juga menunjukkan pose layaknya perempuan bergaya di depan kamera. Berbeda dengan penampilan di Instagram, Mimi tampil apa adanya saat di rumah. Ia sering menggunakan kebersamaan dengan sang ibu. Mimi Peri juga mengaku sikapnya lebih cuek dan tidak banyak bicara di depan sang ibu. Kini Mimi Peri sudah jarang membagikan videonya saat bertingkah centil. Mimi pun memilih tampilan seperti pria sesungguhnya dengan mengenakan hoodie biru lengkap dengan sepatu sneakers. Kalau dulu Mimi Peri sering memakai jilbab, sekarang dia kerap tampil menggunakan peci dan baju koko. Beberapa waktu lalu, Mimi Peri juga tampil dengan jaket jeans, celana pendek, serta sepatu sneakers loh. Udah maco belum? Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya.